Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba membagikan cara membuat alat sederhana untuk mencacah daun dengan menggunakan mesin bor. Alat yang saya buat ini terinspirasi oleh channel Taniponik, tentunya dengan beberapa modifikasi. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini ya. Bahan pertama yang diperlukan adalah mata bor adukan cat. Alat ini bisa dibeli dengan harga Rp20.000 sampai Rp60.000-an di Tokopedia, tergantung ukurannya. Silahkan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang saya pakai di sini yang berukuran sedang. Bahan selanjutnya adalah kabel pengikat. Saya menggunakan ukuran 15 cm. Kemudian kabelnya dipasang seperti ini. Silahkan tiru seperti cara pemasangan yang saya lakukan di sini, atau suka-suka kalian pasangnya seperti apa juga bisa. Bahan selanjutnya adalah ember, tentunya untuk menampung daun kering beserta tutupnya yang sudah dilubangi. Oke, mari kita langsung praktekkan. Proses pencacahan yang saya lakukan di sini hanya sekitar 2-3 menit saja. Dan berikut hasilnya. Buat saya hasil segini sudah lebih dari cukup. Tapi kalau kalian mau lebih halus lagi, silahkan dicacah lebih lama lagi. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.